Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di sini aku punya sayur kacang panjang ya guys ya. Dan di sini aku mau memasaknya ala Taiwan guys. Yuk ikuti terus bagaimana caranya aku memasak sayur kacang panjang ini dengan resep ala Taiwan ya guys ya. Dan langsung saja kita mulai di sini. Sebelum kita potong-potong, kita cuci bersih terlebih dahulu tentunya ya guys ya. Kemudian kita potong-potong seperti ini ya guys ya. Kita potong-potong sesuai selera. Kalau di sini saya potong agak panjang-panjang seperti ini ya guys ya. Dan kemudian selanjutnya setelah kita siapkan sayurnya seperti ini, kemudian kita siapkan juga bahan-bahan yang lainnya ya guys ya. Dan di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu ada bawang putih yang sudah saya cincang seperti ini, dan kemudian ada cabai yang sudah saya iris-iris seperti ini, dan kemudian di sini ada gula, garam dan juga penyedap rasa, dan di sini juga ada kecap asin dan minyak wijen dan juga minyak goreng tentunya ya guys ya. Kalau mau ditambah saus tiram juga boleh ya guys ya. Dan kemudian selanjutnya kita mulai untuk memasaknya guys. Dan kemudian selanjutnya kita siapkan air untuk merebus sayur kacangnya ini terlebih dahulu ya guys ya. Kemudian kita kasih sedikit garam dan juga minyak sayur secukupnya seperti ini. Dan kemudian tunggu hingga mendidih tentunya ya guys ya. Dan sambil kita menunggu airnya itu mendidih, kita siapkan sausnya atau kecapnya atau bahannya. Kita satukan seperti ini di dalam mangkuk, yaitu ada kecap asin, minyak wijen dan juga gula, garam, penyedap rasa ya guys ya. Dan kemudian selanjutnya setelah airnya ini mendidih, kemudian kita langsung saja tuangkan sayur kacang panjangnya ini ke dalam air yang mendidih seperti ini ya guys ya. Kemudian kita tunggu sampai sayur kacangnya ini lunak ya guys ya. Kemudian selanjutnya setelah kita rebus sayur kacangnya ini terlebih dahulu untuk beberapa saat dan sudah terlihat sedikit empuk atau lunak itu ya guys ya, kemudian kita angkat dan kemudian kita tiriskan ya guys ya. Kemudian selanjutnya setelah kita tiriskan, kemudian kita sisihkan di dalam mangkuk seperti ini ya guys ya. Dan kemudian selanjutnya kita siapkan wajan atau penggorengannya untuk membuat bumbunya guys. Di sini kita panaskan wajannya atau penggorengannya, kemudian kita tuangkan minyak goreng secukupnya seperti ini. Kemudian kita tumis bawang putihnya ini sampai harum tentunya ya guys ya. Kemudian selanjutnya setelah kita tumis bawang putihnya ini sampai harum, kemudian kita tuangkan bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya guys ya. Kita tumis bersama bawang putihnya seperti ini, kita tuangkan aja seperti ini ya guys ya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan air biar tidak terlalu kering gitu ya guys ya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini dan kemudian kita tunggu sampai mendidih. Dan kemudian selanjutnya jangan lupa kita tuangkan cabainya juga ya guys ya, kalau yang suka pedas. Kalau yang tidak suka pedas juga nggak apa-apa. Kenapa saya tuangkan cabainya itu terakhir? Karena kalau kita tumis cabenya itu terlalu lama, nanti baunya akan pedes kemana-mana gitu guys. Dan kemudian selanjutnya langsung saja kita tuangkan bumbunya di atas sayur kacangnya seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata dan kemudian kita siap untuk menyajikannya guys. Kemudian kita susun atau kita sajikan di piring saji seperti ini. Kita susun serapi mungkin ya guys ya, biar terlihat sedap dan terlihat menggugah selera makan kita gitu ya guys ya. Kemudian selanjutnya setelah kita susun dengan rapi sayurnya di atas piring saji seperti ini, kemudian kita tuangkan sisa bumbunya yang sudah kita aduk tadi di atas sayurnya seperti ini ya guys ya, biar lebih kelihatan lebih cantik gitu guys. Tara, seperti inilah hasilnya guys. Memasak sayur kacang panjang ala Taiwan ya guys ya. Dan yang mau mencoba resepnya boleh dicoba. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan jangan lupa yang sudah menonton video aku, like, comment, serta share ya guys ya. Dan sampai jumpa lain kali. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.